Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal musalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Pemirsa teladan Ramadan BNI. Hal yang sangat penting dalam hidup kita ini, apapun yang ada ala kulli hal, kita harus mensyukurinya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kondisi apapun kita harus terima, karena di dalam surat At-Taghabun ayat 11, apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Ana urid, anta turid, wallahu yurid. Saya berkehendak, Bapak, Ibu, pemirsa, teladan, Ramadan, BNI ini semuanya juga berkehendak, tapi yang berlaku adalah kehendak Allah. Maka kalau apa saja yang terjadi, kita harus terima dengan tulus, dengan ikhlas, dengan ridho. Dengan sabar, bahkan harus disyukuri. Jangan kita suudon kepada Allah, melaknat bencana, apalagi kita bersuudon kepada pemberi bencana. Karena Ana inda doni abtibi. Kata Allah dalam hadis kursi, Allah itu tergantung kepada persangkaan hambanya. Maka kita harus senantiasa berhusnudon. Tidak hanya itu, kita juga harus sabar. Ketika kita sudah sabar, itu wujud husnudon kita kepada semua keadaan ini. Sabar dalam pengertian ada tiga. Satu, as-sabru alal musibah. Yaitu kita bisa berhusnudan kepada Allah kalau ada kesabaran dalam hati kita terhadap apapun yang menimpa sekarang ini. Kenapa? Karena corona, COVID-19, pandemi, gempa, bahkan adanya banjir di NTT, semua ini adalah, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfudz, maka kita sabar, jangan sampai orang itu menyalahkan Tuhan, maka inilah semua orang mengalami, apalagi COVID-19, semua orang mengalami krisis. Kenapa krisis? Karena datangnya unintended, tidak pernah ada persiapan, datangnya tiba-tiba, tidak ada satupun yang siap. Jangankan kok pemirsa teladan Ramadan BNI. Dokter-dokter ahli virologi, dokter ahli epidemiologi saja tidak siap. Karena tidak ada yang mitigasi sebelumnya, semuanya mengalami uncertainty, yaitu ketidakpastian. Sampai detik ini tidak ada orang yang bisa memprediksi. Ini mengantarkan supaya kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Karena kenyataannya tidak ada satupun yang bisa merencanakan secara tepat dan bagus. Artinya apa? Rencana kita itu masih belum pasti semua. Apakah semester depan kita sudah bisa bertatap muka? Atau kita masih daring, masih virtual, kelasnya masih klon, klon itu kelas online, itu semuanya. Atau sudah tatap muka dari segi pendidikan, dari segi keamanan, sekarang mengalami ketidakpastian. Jangankan kok sepeda lipat yang mahal. Sepeda yang murah saja, di Jogja itu ada sampai orang disiram air keras hanya diambil sepeda. Jangankan itu, tanaman janda bolong. Sudah janda bolong. Ya kalau nggak bolong nggak bisa bernapas. Ditaruh di pagar depan rumah aja diambil orang, apalagi aglonema. Bahkan di Jakarta ada orang ngontrak rumah baru 2 minggu, habis semua isi rumahnya. Sak keramik-keramiknya diambil sak ini. Artinya secara kondisi kriminalitas, secara mohon maaf, keamanan terganggu. Secara ekonomi semua mengalami. Sudah 32 juta orang kolab UMKM. Semuanya serba berubah. Perubahan atau volatility, perubahan yang di semua semi kehidupan ini, jangan sampai kita mengalami distress, yaitu stres yang negatif. Kita harus mengalami eustress. Karena kalau kita suudan kepada Allah, satu, kita akan ada yang namanya orang ada stressor. Stressor ini akan menekan kita. Dengan menekan kita ada gelisah. Dengan gelisah maka nanti produktivitas rendah. Dengan gelisah teamworknya rendah. Budgeting juga rendah. Dengan gelisah tidak percaya diri, nggak percaya pada orang lain. Dengan gelisah, maka berawal dari apa? Kita tidak bisa khusnudzon kepada Allah. Dengan gelisah, nanti orang mudah marah. Semangat menurun. Motivasi menurun. Bahkan tidak menjadikan hubungan baik dengan sesama. Karena ada kecurigaan.
maka orang marah, satu, pasti teriak. Ini efek dari tidak bisa khusnudan terhadap semua keadaan. Sehingga kita tidak bisa eustress, kita terlalu distress, stress yang negatif. Maka ini harus eustress terus, itu khusnudan terhadap apapun, karena ini surat cinta. Corona ini adalah surat cinta dari Allah untuk memperbaiki kita. Kalau kita marah, satu, orang marah pasti emosional. Dua, pasti teriak-teriak. Loh, padahal deket kok teriak? Karena hilang akal sehatnya. Deket kok teriak? Karena yang dijauhkan hatinya. Deket kok teriak? Karena mohon maaf, itu datangnya emosional, bahasanya kasar. Maka deket tapi teriak. Maka hilang akal sehatnya. Deket kok teriak? Goblok lu, bego lu, buset. Lu deket kok teriak? Mbok pelan. Goblok, bego, buset. Kenapa? Karena yang dijauhkan hatinya. Maka inilah pentingnya kita khusnudon. Pertama, khusnudon kita terhadap keadaan, sikap sabar. Pertama, sabar alal musibah. Yaitu sebagai Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam itu 14 tahun dalam keadaan musibah. Pertama, gagal panen. Yang kedua, tidak hanya itu, banjir likuifaksi. Banjir itu kayak di Palu, likuifaksi, sehingga rumah dan 10 anaknya tenggelam bareng. Kita kehilangan satu anak kita aja, susahnya nggak berhenti, 10 anak. Bayangkan, sudah gitu sakit, sakitnya bukan sehari dua hari, 7 tahun sampai diusir oleh kaumnya, termasuk istrinya. Akhirnya, istri ini, dan ternyata mohon maaf, banyak istri-istri tipe Bu Ayub. Pemirsa Teladan Ramadan BNI, tipe Bu Ayub ini apa? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang melayang, abang ditendang. Jujur para ibu-ibu semuanya, pemirsa Teladan Ramadan BNI, mohon maaf. Dari sisi ini, kalau kita mau nyuci baju, kok ada dolar di saku suami, biasanya diambil apa serahkan suami? Diambil, dasar maling semua. Maka paling banyak repot, kalau punya istri pinter cari duit. Hindari betul. Karena kalau istri pinter cari duit, di mana aja ditaruh uang dia akan ketahuan. Diselipkan di buku aja ketahuan. Katanya udah serahkan semua, kok ada uang di buku ini? Uang apa? Uang sial. Nah, kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Nah dari sisi ini sekali lagi, bagaimana kesabaran? Akhirnya dia tetap dalam kesabaran sampai bernadar. Kalau nanti aku sembuh, kata Nabi Ayub, kamu datang lagi ketika aku sudah berjaya, aku sudah sehat, aku sembuh, sudah pada ekonomi mapan, kamu datang lagi, saya pukul 100 kali. Akhirnya walaupun nadar itu tidak boleh dilakukan oleh Allah, hanya boleh sekali. Hai Mama. Oh iya Pak, jangan lupa order makanan buat buka puasa, bayar zakat, THR buat nenek di kampung. Gimana Papa cara bayarnya ya? Kalau Mama biasa pakai BNI Mobile Banking. Satu aplikasi, gak pakai nanti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Aku mau transfer THR ya buat Ibu. Tapi Ibu gak punya rekening gimana? Sekarang buka tabungan BNI gampang kok Bu. Ibu cukup selfie aja, langsung jadi deh. Wah mudah ya. Satu aplikasi, gak pakai nanti. Yang kedua, khusnudan kita senantiasa taat. Ini dicontohkan, sabar di dalam itoah, ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lama enggak punya anak, sampai berdoa, Robbi habli minas solihin. Dari Sarah enggak punya anak, akhirnya suruh nikah lagi sama Sarah, nikah lagi dengan Hajar. 85 tahun baru dikabulkan. Pemirsa Teladan Ramadan BNI, pernahkah kita melihat ada nenek-nenek umur 84 tahun hamil? Ada nenek-nenek datang kemana, Nek? Mana, Ma? Mau gugurkan kandungan? Nggak mungkin. 80. Allah memungkinkan apa ya? Tidak mungkin. Inilah kekuatan doa. Tetap berhusnudan kepada Allah. Robbi habli minas solihin, ya Allah, berikan kami anak yang soleh. Dan Allah kabulkan di usia 84 tahun, walaupun akhirnya Sarah juga punya anak di usia 99 tahun. Dan itulah cobaan yang luar biasa. Begitu hamil, seluruh meninggal. Pergi untung yang jadi istrinya Nabi Ibrahim adalah Hajar. Seandainya istri Nabi Ibrahim adalah nasabah BNI, apa yang terjadi? Sudah suami menghamili, enggak tanggung jawab, ditinggal pergi. Padahal ditinggal pergi biwadin ghairi dijarin. Di satu lembah tidak ada sebab kehidupan, cari air saja susah, tidak dikasih pulsa, tidak ada handphone, tidak ada deposito, mohon maaf. Cari air saja susah. 13 tahun pulang, ternyata turun surat As-Saffat ayat 102, bahwa ada perintah untuk nyembelih anak. Dan untung yang jadi anak Ibrahim adalah Ismail. Bayangkan kalau anaknya Ibrahim adalah pemirsa Teladan Ramadan BNI.
Aku melihat dalam mimpiku, aku nyembelih kamu, ini perintah agama. Apa kata anaknya? If almatumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ya Bapak, ini perintah Allah. Saya akan sabar. Bagaimana anak bisa taat seperti ini? Pasti lahir dari ibu yang solihah, ibu yang madrasatil ulama, madrasatil aulad. Selama 13 tahun ditinggal, ternyata Hajar mendidik anaknya menjadi yang taat. Untung Ismail, jawabannya luar biasa. Kalau itu yang terjadi anak kita, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu, maka pikirkanlah. Apa jawaban anak kita? Oh, sama Pak, saya mimpi yang sama. Saya mimpinya mukuli bapak, bapak ini Bang Toyib, gak pernah pulang, datang-datang mau nyembelih. Maka keluarga inilah kesabaran yang luar biasa. Sampai hari kiamat, orang yang umrah haji mengalir kepada Hajar, mengalir pada Ibrahim dan Ismail, ada Khidir Ismail, ada Makom Ibrahim, ada Sofa Marwah. Itu bagaimana menirukan tiga orang yang mempersona ini. Orang selalu husnudzon kepada Allah, ini menjadi penting, karena ini ada surga yang akan kita dapatkan, maka solawat kita selalu kepada keluarga Ibrahim alaihissalam. Selain solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bagaimana bisa husnudzon jauhi maksiat. Ini dicontohkan kesabarannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu orang yang ganteng, masih muda. Luar biasa, mau diperdaya oleh seorang wanita. Wanitanya cantik. Wajahnya menarik. Kalau wajahnya mendorong, kalau nggak menarik berarti mendorong. Oke, nggak mau wajar. Masih muda. Kalau Yulaikha sudah tua, nggak mau wajar. Yulaikha itu masih muda. Yusuf, layani saya, nggak mau nenek, sudah lansia, sudah menopause. Masih muda, kunci pintu-pintu terkunci. Bahkan nggak ada CCTV, nggak ada candid kamera. Untung yang jadi Yusuf itu adalah orang Timur Tengah. Seandainya yang jadi Yusuf saya, sudah Yulaikha amburadul saat itu juga. Inilah buah dari orang yang husnudzon. Dari situ, maka husnudzon pada Allah, ini anggaplah surat cinta corona ini untuk memperbaiki kita, maka kita ridho dan ikhlas. Bahkan tidak hanya ridho ikhlas, kita bersyukur karena Ramadan apa? Ini harus memperbaiki diri, karena corona yang datang ini untuk memperbaiki kualitas keluarga kita. Corona menjadikan kita setelah corona menjadi baik, lapisan ozon menjadi baik, lingkungan jadi baik, pola makan, pola kesehatan, pola kebersihan, ada 45 hikmah dari corona ini. Maka senantiasa husnudzon kepada Allah, insya Allah akan memberikan stimulus, kebaikan-kebaikan, energi-energi negatif akan hadir di dalam kehidupan kita. Wallahualam bishawab, saya Ustadz Wijayanto untuk Teladan Ramadan BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Teladan Ramadan BNI, jika ada yang ingin bertanya terkait tema hari ini, silahkan kirim ke kolom komentar di bawah ini. 4 penanya terbaik akan mendapatkan giveaway dari tim BNI.